suasana di dalam kereta TGV Inouye. Ini kita mendapatkan tempat family ya, jadi kursinya itu dilengkapi dengan meja-meja yang di dalam kereta. Nah, kita bisa makan, kita bisa bekerja sambil menunggu perjalanan. Dengan menggunakan kereta ini kita bisa mendapatkan free wifi juga ya. Nah, ini jadi nama perjalanan, walau 2-3-4 jam tidak akan terasa dengan fasilitas yang sangat baik ini. Tiketnya untuk pergi dari Paris menuju Lyon itu sekitar 70 euro ya per orang. Kalau pulang pergi berarti sekitar 100 sampai 140. Itu tergantung waktu yang dipilih. Ada yang lebih murah tiketnya, ada yang lebih mahal, tergantung jam-jamnya dan pembelian tiket jauh-jauh hari. Makin lama sebelum berangkat, kalau dibeli secara online biasanya tiketnya lebih murah harganya. Kalau belinya mendadak di waktu saat mau berangkat biasanya lebih mahal. Nah, keuntungan dengan pembelian online, kita bisa request tempat duduk ya, yang family atau mau yang berdua-berdua seperti ini. Ini kita di bagian belakang ya. Duduknya kebetulan puji Tuhan dapat seat yang agak private jadinya. Nah, ini suasana di Gare de Lyon hari ini tanggal 3 Juni 2023. Kita perjalanan dari kota Paris ini menuju ke Lyon sekitar 2 jaman. Nah, ini kita ada free wifi juga ya. Kemarin kita berangkat ke Marseille itu sekitar 4 jam dengan menggunakan kereta seperti ini, TGV Inouye ya, sekitar 3-4 jam. Itu tiketnya itu satu orang itu 130 kurang lebih ya. Kita pergi untuk dua orang itu 400-an untuk pulang dan pergi, 400 euro untuk dua orang, karena kita belinya hari itu juga. Jadi harga tiketnya untuk ke Marseille itu lebih mahal, padahal perjalanannya hanya beda satu jaman dengan kita berangkat ke Lyon ini. Jam 7 pagi waktu setempat di Paris, nanti sekitar jam 9 kita akan sampai. Oke, ikuti terus perjalanan kami teman-teman. Jangan lupa untuk bantu di like dan di subscribe. Enjoy Paris. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.